Warga Desa Teluk Dalam Asahan, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa untuk mendesak Bupati Asahan agar segera mencopot kepala desa mereka, Jimmy Carter, yang dinilai gagal dalam menjalankan roda pemerintahan di desa mereka. Tak hanya menggelar orasi, dalam aksinya warga juga menyegel kantor kepala desa tersebut. Aksi ini adalah sebagai bentuk pelampiasan dan rasa kekecewaan warga. Dan akibat aksi dari para warga, sontak membuat aktivitas kantor kepala desa lumpuh total. Warga mengatakan apa yang dilakukan kepala desa mereka, Jimmy Carter Sitorus, selama menjabat sama sekali tak mengayomi kepentingan warga. Untuk itu warga meminta agar Bupati Asahan segera mencopot kepala desa tersebut dari jabatannya. Usai melakukan aksinya, warga segera membubarkan diri. Mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar apabila aspirasi yang mereka sampaikan tak mendapatkan tanggapan. Dusun di Desa Teluk Dalam ini menyegel kantor balai desa Teluk Dalam, yang mana kami menganggap dan menilai sepanjang penglihatan kami ataupun pengetahuan kami bahwa pemerintah desa, yaitu kepala desa beserta dengan perangkatnya, lambat dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di Desa Teluk Dalam, baik itu dari mulai masalah kepala dusun, masalah tindak pidana korupsi, maupun masalah jalan dan masalah yang lain-lainnya. Jadi kami di sini merasa dikecewakan oleh sistem kepemerintahan ataupun sistem kepemerintahan oleh Bapak Jimmy Carter Sitorus. Maka dari itu kami seluruh dari masyarakat Desa Teluk Dalam yang terdiri daripada 8 dusun mengadakan penyegelan kantor balai desa pada tanggal 9 Januari 2019. Jadi Bang, kalau ini tujuan penyegelan apa? Apakah kepala desanya mau dicopot, tidak dicopot atau gimana? Suara dari masyarakat yang banyak menginginkan agar kiranya kepala desa tersebut aktifkan, dinonaktifkan. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, salam Tribrata.